Berikut ini cara untuk menonaktifkan atau menghapus kunci layar di HP Samsung. Ini cuma cara lewat pengaturan, bukan berarti kalian yang lupa pola bisa dihapus. Biasanya itu harus di-reset. Kalau kalian yang ingin dari pengaturan berikut ini, buka pengaturan Samsung J2 Prime-nya. Kemudian pilih layar kunci dan keamanan. Nah, di sini ada namanya tipe kunci layar. Lalu kalian masukkan pola saat ini, dan kalau kalian tidak ingin ada pola ataupun penguncian, pilih usap ataupun tidak ada. Jadi saya pilih tidak ada untuk menghapus total, pilih hapus. Nah, apabila kita cek di sini, di layar kuncinya, dia tidak ada pola lagi. Itu saja caranya, silakan dicoba.